الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فوض العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إلى العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. فضل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تجد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر وصية من وصية الله تعالى في أرضه ومن حفظها نجا ومن ضيعها هلك. صدق رسول الله. الحمد لله الحمد لله. Pertama-tamanya dan buat selama-lamanya kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih dan sayang Allah, kerana dengan pandang dan kasih sayang Allah Taala pada kita, alhamdulillah pada saat ini dan ketika ini kita masih diberi keupayaan oleh Allah Taala untuk sama-sama kita hadir datang menunaikan sembahyang fardu maghrib berjamaah. Dan seterusnya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesempatan kehidupan kita ini masih diberi ruang dan peluang oleh Allah Taala dalam menjalani kehidupan kita sebagai hamba-Nya. Syukur kepada Allah yang tidak terhingga banyaknya kerana sesungguhnya kita masih diberi kehidupan sampai tahun baru kita pada hari ini 1441 Hijriah. Dah hampir kepada sebulan. Hari ini merupakan hari yang ke-21, 23 Hijriah. Jadi alhamdulillah kerana sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan yang kita minta, yang kita pohon, yang kita lafazkan dan yang kita hendak semata-mata untuk raih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana sesungguhnya setiap tahun dari tahun kita ni mula dihidupkan, rasa-rasanya bacaan doa awal tahun yang kita baca tu tak ada yang ditukar. Itulah ucapan, ungkapan, harapan semoga kita ini minta kepada Allah SWT dalam melakukan sifat ketaatan kepadanya. Antara yang kita sebutkan adalah wa istighali yuqarribuna ilaika zulfa ya zal jalali wal ikram. Inilah antara perkara permintaan kita dengan Allah. Antara kita sebutkan ialah ya Allah, ya Tuhan kami, supaya kami dapat melakukan sebanyak yang mungkin, sebaik yang mungkin aku untuk mendekatkan diri aku kepada Engkau ya Allah. Wa istighali yuqarribuna ilaika. Jadi syukur kita kepada Allah kerana kesempatan kehidupan kita ini
Allah masih memberi ruang dan peluang dalam kehidupan kita untuk kita raih kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pesan ulama menyatakan pada kita, cergasnya orang yang beriman adalah dia akan mampu mengolah kehidupannya yang sesaat, yang sekejap untuk hidup yang panjang. Jadi alhamdulillah, pada saat ini dan ketika ini, jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala yang berada depan saya ini umurnya dah panjang-panjang. Ada yang dah 50 tahun, ada yang dah 60 tahun dan mungkin ada yang dah 80 tahun lebih. Persoalannya dalam hidup kita ini bukan soal umur yang kita nak ukurkan, tetapi sejauh manakah kita ini untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sesungguhnya dalam kehidupan kita, hidup bukan untuk hidup, tetapi hidup untuk yang maha hidup. Itulah antara sifat kehambaan kita kepada Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita adalah semata-mata untuk menghambakan diri kita kepada Allah yang maha hidup. Sifat daripada kita, sifat hina, dina, fakir, miskin, itulah kita. Sebab itu hidup bukan untuk hidup, tetapi mati itulah untuk hidup. Nah, tuan-tuan, kalau kita pandang kepada kehidupan kita ini, hakikat kita untuk makrif kepada Allah. Sebab itu dalam perjalanan hidup kita ni, sejauh manakah keimanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hal yang demikian, ulama menyatakan pada kita, kita juga jangan takut dengan kematian. Kerana apa? Kullun nafsin zaikatul maut. Kita takut dengan mati, tetap mati jemput kita. Lari macam mana sekalipun, tetap lari. Tapi persoalannya, bagaimanakah kesudahan matinya kita? Sebab itu jangan cari mati. Untuk kita membuat persediaan, itu yang penting. Sebab itu Allah juga menyatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Allah menyatakan melalui Al-Quranul Karim, menyatakan pada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah akan diri kamu dan ahli kamu daripada bakaran api neraka. Tetapi sejauh mana kita ni nak jauh dengan api neraka? Dipanggil tokoh mari masjid raklem teko-teko. Jadi jadi hamba yang kupengi orang kerung. Faham tak faham lah tu. Kita ni tuan-tuan jadi hamba, jangan sampai dipanggil oleh Allah Ta'ala kita buat tak tahu. Nikmat Allah Ta'ala bagi kat kita, tetapi kita buat tak tahu aja. Selama mana kita hidup atas muka bumi Allah ini, daripada kita dilahirkan, tak pernah pun rezeki daripada Allah bagi, tak pernah tolak pun. Tapi kenapa, mengapa dalam hal kita ni nak syukur atas nikmat Allah Ta'ala jauh sekali? Sebab itu jadikanlah kita ini sebagai hamba Allah, rindukan kepada kematian. Kerana sesungguhnya mati adalah pintu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hakikat kehidupan kita ini tuan-tuan. Dalam perjalanan kehidupan kita ini, Allah beri nikmat, sejauh manakah syukur kita, sabar kita, redha kita, syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Dalam rentetan kehidupan kita ni, Allah akan bagi berbagai-bagai kehidupan. Tapi sejauh manakah Allah nak menguji kita? Sebab itu mati bukanlah akhir cerita dalam kehidupan, tetapi mati adalah awal cerita sebenarnya. Maka sambutlah kematian dengan penuh ketakwaan. Mukadimah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
dalam kehidupan kita, kita berada dalam suasana tahun baru hijrah yang baru beberapa hari kita lalui ini. Belum ada sebulan lagi, baru 23 Muharram, baru lagi kan nak selak buku baru kita ni, baru sikit. Tapi persoalannya adalah dinyatakan pada kita sejauh manakah kesabaran kita dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Sabar itu milik Allah, bukan kita. Kita kena minta, kita kena minta tolong kerana kita ni lemah. Kita hamba yang dina, kita hamba yang miskin. Pasal apa tuan-tuan? Sebab itu kita kena pandang pada diri, semua kembali kepada Allah. Kerana apa? Hinanya kita ini tuan-tuan, jangan rasa bangga. Kerana hidup kita ni, kita bukan keluar daripada anak bulu betung. Ada keluar daripada buluh? Tak ada. Kita keluar daripada tempat najis, keluarnya najis. Hebat ke kita? Sebab itu pandanglah pada diri kita ni, tak ada apa-apa. Di kita ni daripada nikmat Allah beri daripada kecil sampailah sekarang ni, nikmat tak pernah kita tolak. Tapi sejauh manakah sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam erti kata kita sebagai hamba, pandanglah pada diri kita ni, pandang pada Allah, makrif kepada Allah. Sebab itu dalam perjalanan hidup kita, kehidupan syariat aja tak cukup. Kehidupan kita hanya sekadar syariat saja tak cukup. Kita kena ada dalil lagi mengenal akan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita ini tuan-tuan, kita kena tahu bagaimanakah untuk jalan mengenal makrif kepada Allah. Sebab itu kita ini kena cari dalam melakukan amal ibadah, kena cari tariqah, jalan menuju kepada Allah. Bila mana kita ada jalan menuju kepada Allah, maka makrif sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita sampai kepada makrif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahawa sesungguhnya sampailah hakikat yang benar-benar kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan. Sebab itu dalam erti kata kita ini sebagai hambanya, jadikanlah sifat takut kepada Allah, rindu, kasih, cinta, lazat itu kepada Allah. Jadikan sifat diri kita, jadikanlah sifat takut, khauf, mengharap, rindu, kasih, cinta, lazat itu kepada Allah. Nescaya batin hatimu akan menjadi bersih. Kalau sifat kita rindu kembali kepada Allah SWT, maka sesungguhnya batin hatimu akan menjadi bersih. Setelah bersih, Allah akan tuangkan berbagai-bagai nur pengenalan kepadanya, yang menjadikan sebab hati akan fana, seterusnya akan baqa bersamanya. Nescaya insya-Allah hadapkanlah hati kepada Allah, nescaya zikir akan bertambah nikmat. Sebab itu tuan-tuan, kena jadikan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana kita melakukan amal ibadah terasa sedap, terasa nak lagi, nak lagi, nak lagi. Macam kita makan tuan-tuan, kan? Terasa asam pedas, asam pedas parit Jawa tu sedap. Agak-agak makan sekali ke dua kali? Bukan sekali dua kali, hari-hari ulang pun tak apa. Begitu juga dengan amalan kita dengan Allah. Sebab itulah kita kena rasa nikmat, rasa takut, rasa lazat, rasa cinta, rasa kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu tentang keadaan diri kita. Kita jadi hamba untuk kenal kepada Allah pada sifatnya, pada af'alnya, pada segala-galanya untuk kita kenal kepada Allah.
Allah menyatakan pada kita dalam suratul, surah yang saya mukadimahkan pada malam ini, suratul Kahfi juzuk yang ke-15 ayat 28. Apa yang Allah nak beritahu pada kita? Kita bukan hanya sekadar baca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita supaya kita ini tak sesat di dunia dan di akhirat nanti. Kerana apa? Nabi berpesan pada kita, taraktu fikum amrain lan tadilu tamasaktum kita tamasaktum kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Inilah yang Nabi jelaskan pada kita, taraktu fikum amrain, telah aku tinggalkan kepada kamu, lan tadilu, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Bukan sekadar sesat kat dunia, akhirat pun tak sesat. Apa dia? Kitab Allah wa sunnati Rasulillah. Jadi ini hari saya sama-sama untuk kita kongsikan ilmu yang Allah nak beritahu pada kita. Apakah tugas hamba? Kita sebagai hamba Allah untuk memandang raih kasih sayang Allah. Allah menyatakan wasbir. Itu Allah nyatakan dalam Suratul Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum, dan bersabarlah engkau, yakni Muhammad, bersama orang yang menyeru kepada Tuhanmu. Makna apa? Allah menyanjurkan pada kita dalam kita melakukan sifat ketaatan kepada Allah, perkara sabar dalam melakukan sifat taat kepada Allah tu jadi keutamaan. Kerana apa tuan-tuan? Sabar dalam melakukan sifat taat kepada Allah bukan waktu-waktu tertentu, tetapi Allah beritahu wal ghada wal asiyah. Mana ghada ni waktu pagi, wal asi waktu petang. Jadinya dalam erti sembah kita kepada Allah, sabar dalam melakukan sifat taat kepada Allah dinyatakan pada kita menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan petang. Untuk apa? Yuridu nawajhu wajhahu, bahawa sesungguhnya untuk meraih keredoannya. Kalau kita sebut pada ayat ini, yuridu wajhah, wajah Allah. Enak? Itulah nanti kata kita beliau tauhid. Dalam arti kata nak kenal wajah Allah macam mana? Dalam arti kata tahu sifatnya, tahu afalnya ada pada diri hamba. Sebab itu Allah SWT menyatakan pada kita, kita diberitahu oleh Allah sabar dalam melakukan sifat ketaatan kepada Allah. Bila disebut sabar atas taat perintah Allah ni tuan-tuan, Nabi menyatakan pada kita bahawa sesungguhnya man sabara ala faraidillahi ta'ala salasu falahu salasa mi'atin darajatin wa man sabara ala maharimillahi ta'ala falahu sittu mi'atin darajatin wa man sabara ala musibah sittu mi'atin darajatin. Inilah Nabi beritahu menyatakan pada kita riwayat hadis ini daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa sungguh Nabi bersabda menyatakan apa? Barang siapa yang sabar atas segala fardu kepada Allah Subhanahu wa taala, man sabara ala faraidillahi taala. Jadi syukur alhamdulillah tuan-tuan, dalam kesempatan kehidupan kita ini kita masih diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk sifat datang menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Datangnya kita kemari bukan dengan sebab kita ni kuat, bukan sebab dengan kenderaannya, tetapi biiznillah, kerana kasih sayang Allah pada kita. Jangan rasa kita rasa hebat dengan amalan yang kita buat. Jangan rasa kita rasa ni kita banyak amalan sembahyang, malamnya, ngajinya dan sebagainya. Kalau kita merasa bangga dengan amalan yang kita buat, sesungguhnya kita ni syirik dalam pandangan Allah. Sebab itu apa ada pada kita? Tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah.
Nak balik esok kita jumpa Allah pun tak ada apa-apa. Harta yang kita cari, yang kita punggah setiap hari, setiap tahun dalam kehidupan kita, semua tinggal. Yang bawa balik kain yang tak beberapa harga, berapa sen pun. Kalau dulu zaman 80-an harga RM2.50, agak tahun ni baru RM4 agaknya. Kain putih yang buat bungkus kita tu berapa harga? Bangga ke? Baju yang kita pakai beratus kenapa tak pakai? Patut tu lah yang kena pakai. Kenapa? Hinanya kita tuan-tuan, tak ada apa-apa. Apa yang dibawa balik? Amalan kita. Sejauh mana amalan kita tadi Allah nyatakan pada kita bahawa sesungguhnya yad'una rabbahum bil ghada wal asy. Kita menyeru kepada Allah Taala waktu pagi dan waktu petang. Sebab itu waktu pagi kita dibangkitkan oleh Allah Taala. Kita memuji kebesaran Allah Taala. Kenapa tuan-tuan? Jangan jadi adat biasa, bukan kerana sifat kehambaan kita kepada Allah. Jangan kata kita bangun pagi adat biasa. Siapa cakap? Sebab itu etikot kita kena betulkan bahawa sesungguhnya kita syukur atas nikmat Allah, kerana sesungguhnya bila bangun kita memuji kebesaran Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Bukan adat biasa. Kerana apa? Sifat hamba memuji. Segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah, kau bangunkan aku, bangkitkan aku daripada aku mati, daripada aku mati sementara waktu. Ahyana ba'dama, daripada hidup dibangkitkan untuk melakukan amal ibadah. Wa ilaihin nusur, kepada engkau lah aku kembali. Jadi sifat hamba bila kata rasa kita kembali kepada Allah, kita bangkit. Bangkit untuk apa? Pasal apa? Kita diingatkan oleh Allah Ta'ala. Pak Bilal selalu panggil kita dengan tambahan waktu subuh. As-salatu khairum minan naum. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Kalau sifat hamba kita ni tidak memandang kebesaran Allah, yang enak nak turu air. Tahu? Kalau kita tidak memandang kebesaran Allah, tak syukur atas nikmat Allah, kita menyedapkan tidur aja. Itu subuh. Kan? Sebab itu Allah menyatakan pada kita tadi, rabbahum bil ghada wal asyi. Waktu pagi dan waktu petang. Kita melakukan amal ibadah dari pagi sampai malam ni tuan-tuan. Kerana apa? Sifat sami'na wa ata'na. Sejauh manakah iman kita yang kita menyatakan kita sebagai hamba yang taat kepada Allah. Sebab itu kita dipanggil subuh untuk datang. Syukur alhamdulillah kalau dapat buat. Kenapa tuan-tuan, kalau buat cerita subuh ni, kerana waktu subuh itu dan juga waktu asar ada pertukaran malaikat. Malaikat siang akan turun, malaikat malam akan naik. Kenapa? Nak bawa amalan selama mana kita lakukan setiap hari untuk dipersembahkan depan Allah. Satu nak cerita pasal tu, lagi satu jam tak siap. Aku cerita yang aku sempat ni. Sebab itu tuan-tuan, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pada kita tadi, "Wa man sabara ala faraidillahi ta'ala." Barang siapa yang sabar melakukan sifat taat kepada Allah, perkara yang fardu, faraidillahi ta'ala, perkara yang difardukan. Sembahyang itu perkara yang difardukan. Sejauh manakah ketaatan kita? Kadang-kadang kita sifat hamba buat amal ibadah tuan-tuan, urusan kita dengan Allah kita tolak tepi. Betul, kita sanggup tinggal sembahyang berjamaah, tidak, urusan dunia kita buat, tak salah, buatlah. Tapi jangan sampai kita jadi hamba yang lupa atas nikmat kepada Allah. Kalau lima waktu ini tuan-tuan tak dapat lima waktu pun, memang kita lemah. Tak dapat lima waktu, dapat tiga waktu pun dah jadi. Kalau tak dapat tiga waktu, dua jadi, dua waktu ini pun dah alhamdulillah. Daripada langsung orang kelem teka. Ha, tu tak? Langsung tak datang, panggil puas Pak Bilal panggil. Hayya 'alal solah, hayya 'alal falah. Marilah sembahyang, mari menuju kejayaan. Iskono arlungoro karpi aku. Kan? Kadang-kadang kita ni Allahu Akbar, sombong dengan Allah.
sombong dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan. Sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi beritahu kemuliaan Allah bagi pada hamba itu dunia dan seisi-isinya. Mendapat jaminan daripada Allah, seandainya pada hari itu hamba itu mati, jangan takut. Didapat sembahyang berjamaah, jangan takut. Sesungguhnya dia mendapat jaminan daripada Allah. Dia masuk kubur, insya-Allah dia takkan disisa oleh Allah. Kenapa? Dapat sembahyang subuh berjamaah kerana dapat jaminan daripada Allah. Tapi kita tak pandang pada tu, tuan-tuan. Kita ni pandang pada urusan dunia, dunia yang tertipu. Kenapa? Tak pergi sembahyang berjemaah. Bukan kata dia tak sembahyang, mungkin dia sembahyang kat rumah lah, tapi dia tak tinggal sembahyang berjemaah. Tapi bab urusan dunia, kerja jauh sekalipun dekat Melaka, boleh pergi pula tu. Macam mana tu? Ha ni tuan-tuan, kita dengan rahmat kasih sayang Allah SWT. Sebab itu Nabi pesan pada kita, wa man sabara ala faraidillahi ta'ala falahu salasu mi'atin darujatin. Barang siapa yang sabar atas melakukan sifat ketaatan yang difardukan oleh Ta'ala, Allah beri kemuliaan 300 kemuliaan. Kalaulah Allah beri kita bukan 300, satu kemuliaan, Allahu Akbar. Kemuliaan apa? Contoh, mati kita masuk dalam kubur, Allah bebaskan. Wayanju minal azabil qabri. Macam masuk kubur, mati pada saat dia dapat sembahyang subuh, mati masuk kubur, Allah angkat memberi kemuliaan padanya. Wayanju minal azabil qabri, Allah angkatkan azab kubur. Maka hidup dia kembali kepada Allah dalam permulaan hidup barzah, dalam keadaan aman, sampailah nak tunggu esok hari kiamat. Kalau petanda hamba itu diterima amalnya, kalau dia tidak diterima, mana diterima amalnya, bebas dari kubur, mana seterusnya akan kembali kepada Allah esok pada mahsyar pun begitu keadaan. Itu jaminan Allah. Ini sabdaan Nabi. Kita kena yakin dan percaya. Kerana apa? Ini hari kadang-kadang kita jadi orang, jadi orang Islam hanya sekadar nama takdi, tapi tidak ada keyakinan. Nama aja Islam tapi tidak ada yakin kepada Allah. Dan bahkan kadang jauh daripada Allah. Kenapa? Mengapa saya kata begitu? Kita kena tanya orang yang berada di dalam bawah jagaan kita, isteri kita, anak kita, dan tanggungan kita lah. Pasal apa? Fenomena kehidupan kita hari ini, belajar pandai, nikmat dapat, tetapi tak kenal juga dengan Allah. Tuan-tuan, saya tanya anak saya sendiri yang duduk dekat universiti, tahun pertama, tahun kedua duduk dalam, masuk tahun ketiga, ini biasalah tuan-tuan tahu, tahun ketiga dia akan duduk luar. Duduk luar, duduk rumah sewa. Duduk rumah sewa satu rumah, kadang-kadang yang lelaki lah, cerita pasal yang lelaki, perempuan lebih kurang juga. Pasal apa? Dia duduk satu rumah tu 17 orang. Saya tanya sungguh, berapa ramai-ramai yang 17 orang yang betul-betul sembahyang cukup 5 waktu? Apa bang? Dalam 17 anak kita belajar, bukan sikit punya belajar, belajarnya tu pendidikan Islam. Belajar tu pendidikan Islam. Tapi yang sembahyang betul 3 orang daripada 17. Kenal Allah ke? Kita punya payah nak asuh anak kita ni, susah payahnya sanggup mak bapak bergolok bergadai nak menjadikan pandai, tetapi tak kenal dengan Allah. Ini nyari tuan-tuan, ngaku je. Ini kita kena tanya anak kita balik kan. Kita kan lepas satu Malaysia balik, ni anak cuti balik ke kan?
anak kita ni kalau tak ye-ye tuan-tuan. Jangan kita kata kita ni dah sembahyang hari-hari pergi masjid, hari-hari duduk kuliah, masuk surga. Jangan harap. Kerana itulah penyebabnya esok orang yang berada di bawah tanggungan kita mengambil amalan baik kita, kita di, amalan buruknya dicampakkan, ditimpa pada kita. Itu persoalannya. Sebab itu, jadikanlah sifat diri kita ini sebagai hamba Allah. Moga-moga Allah pilih kita. Kita tak mampu, kita tak kuat. Kerana segala-galanya kita mohon kepada Allah. Kerana apa? Dalam suratul Fatihah itu terkandung semua isi Al-Quran di suratul Fatihah. Kerana apa? Pada ayat yang kita minta sebagai hamba, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu tauhid. Kat mana nampak Allah? Pening pula aku soalannya. Mana nampak Allah? Kalau kita tengok pada ayat Quran tuan-tuan, semua kita nampak wajah Allah. Tapi kita ngaji, kena ngaji ya. Kan? Iyyaka, kepada engkau. Kap tu kembali kepada domir yang tersembunyi menunjukkan Allah. Kepada engkau aku sembah. Iyyaka na'budu. Satu. Dua. Iyyaka nasta'inu. Kepada engkau. Kau siapa? Allah. Nasta'in, mohon pertolongan. Kenapa kena mohon? Pasal kita ni lembah, pasal kita ni hamba. Sebab itu, itu ayat surah Fatihah. Dalam surah yang lain Allah beritahu apa? Dalam suratul Baqarah ayat 45 Allah kata apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasin. Kan jelas Allah menyatakan wasta'inu, mohonlah pertolongan, bisobri dengan sabar, bisolah dengan sembahyang. Sabar. Ayat yang kita baca ni dalam suratul Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka, sabarlah kamu. Nampak sejauh manakah kita ni sabar dalam sifat ketaatan kepada Allah. Baik, Nabi Rasulullah SAW menyebutkan pada kita sabar yang pertama, sabar yang kedua, waman sabara ala maharimillahi ta'ala, barang siapa yang sabar atas segala yang diharamkan dia oleh Allah Ta'ala. Yang diharam ni tuan, baik, saya ambil contoh mudah, judi. Judi haram tak? Hukum kata haram, Quran kata haram, tapi pada kita haram tak? Oh, marah kan aku cakap. Tak haram. Tak haram. Kak Muar ni, oh marah aku lagi kan. Kak Muar ni, sebelah Bank Hong Kong apa, ada apa? Kedai Toto. Kedai Magnum. Haram ke tak haram? Tapi ada orang beli. Ada orang saya beli. Kadang yang sedihnya, yang pergi masjid beli. Astaghfirullahaladzim. Sedih sungguh kan? Kan? Haram tak tu? Haram. Hukum haram, tapi itu, jadi dalam arti kata tuan-tuan, itu dalam satu hal, itu perkara yang mudah. Contoh pada kita, pada kita lah, pada kita kadang-kadang orang lelaki pakai seluar pendek, orang baki seluar pendek. Seluar pendek ni dikata sangka duduk kat rumah, basuh kereta pakai seluar pendek, belengging pula tu. Buat perbuatan tu macam mana? Haram atau haram? Haram. Tapi buat juga, tak apa. Jawab masuk depan Allah. Itu juga. Sama juga orang perempuan. Orang perempuan kan, alah dekat rumah, kawasan rumah aja kan, jemur baju. Baik, saya silakan kepada Pak Bilal untuk melakukan syiar Islam kita, azan insyaAllah. Kita buat seketika ini. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة القائمة في سيدنا محمد أشرف إنك لا تهوى. الحمد لله الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kesempatan hidup ini diberi peluang dan ruang oleh Allah taala untuk sama-sama kita menyaksikan firman-firman Allah taala dan juga sabdaan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi Rasulullah SAW nyatakan pada kita tadi adalah sesungguhnya barang siapa yang sabar atas segala yang diharamkan dia oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Nabi menyatakan pada kita falahu situ miyatin darajatin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kemuliaan bagi orang itu 600 kemuliaan darajat. Itu yang diharamkan. Bahkan satu lagi Nabi menyebutkan pada kita waman sabara ala musibah, barang siapa yang sabar atas kena bala. Ha, ni dalam hidup kita ni tuan-tuan tak terlepas daripada musibah daripada Allah Subhanahu taala dalam kehidupan kita. Tak? Kerana apa? Adakah dengan sebab musibah ni Allah tak sayang pada kita? Bukan. Kerana sesungguhnya Nabi menyebutkan pada kita bila Allah mengasihi hamba-Nya diuji dengan bala. Tapi kadang-kadang kita menyatakan kita menyalahkan Allah, kita sangka buruk dengan Allah. Kita cakap apa tuan-tuan? Allahu Akbar, kenapalah aku ni? Aku dah sembahyang di masjid, aku ni dah ngaji, aku dah sedekah, tapi kok sakit aja. Contoh kan, sakit bertahun-tahun bang, kencing manis, darah tinggi, gout, macam-macam sakit. Tanya balik, sakit dulu masa muda tak sakit, dah tua-tua ni 50 macam aku lah, sakit ke? Ada juga darah tinggi, ada juga kencing manis, pergi tiap-tiap bulan hospital, 3 bulan pergi, baik ke? Tanya balik, baik ke? Tak baik. Sebab itu
Nabi beritahu pada kita, menyatakan pada kita, supaya setiap perkara yang berlaku pada kita, apa yang kita hendak, apa yang nak kita kena buat. Nabi menyebutkan iza ahabballah abdan ibtala'u bala'in wala dawa'alahu. Maksudnya apa? Apabila kasih Allah Ta'ala akan seorang hamba, dibalakan dia dengan bala yang tiada ubat baginya. Mana tak baik-baiklah. Iza ahabballah abdan, apabila kasih Allah pada abdan, hamba-hambanya, ibtala'u bala'in, akan ditimpa bala ataupun musibah. Nabi kata la dawa alahu, dan tidak ada ubat baginya. Tak ada ubat. Jadi kalau macam tu, kita kalau pandukan pada hadis ini, Allah zalim ke? Zalim ke Allah? Sampai kita ditimpa bala, sampai tak ada ubatnya. Masalah kena uji tuan-tuan. Orang beriman ni tuan-tuan, bang, ada siapa dah masuk penjara? Masuk penjara? Nak masuk penjara? Memang kita duduk dekat penjara tuan-tuan kalau kita tahu. Kerana apa? Sipan orang yang beriman, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Itu Nabi kata. Penjara bagi orang beriman. Habis? Redo tak redo? Sebab itu, sabar itu milik Allah. Nabi sebutkan as-sabrun wasiyatun min wasiyatillahi ta'ala fi ardihi man hafizoha naja wa man dayaha halaka. Sabar itu satu wasiat daripada beberapa wasiat Allah Ta'ala daripada buminya. Sabar tu wasiat Allah. Allah yang punya. Jadi kita kena mohon. Mohon ke mana? Sebab itu dalam Al-Quran beritahu pada kita, wasta'inu bisabri. Mohonlah pertolongan dengan sabar dan sembahyang. Itu sifat orang beriman. Tapi kadang-kadang kita ni sedih. Sedihnya macam mana? Tuan-tuan, pergi hospital. Tanya, cik, kau tak sembahyang? Alah nak, macam mana cik nak sembahyang? Duduk kat katil ni, kena cocok. Tak sembahyang lah. Macam tu tuan-tuan. Dah dapat keadaan maju, tak sembahyang. Tak kenal dengan Allah. Sedangkan tanda tu apa? Allah sayang kat dia. Kita terima balak. Ini tuan-tuan. Ni Nabi ajar pada kita tuan-tuan. Maknanya dalam erti kata hidup, kita ni kat dunia ni, hidup orang yang beriman adalah penjara bagi orang yang beriman. Sebab itu Nabi pesan pada kita, kalau kita tadi diberitahu sabar itu adalah wasiat daripada Allah, beberapa wasiat daripada Allah pada buminya. Ni bumi yang kita pijak ni. Nabi menyatakan pada kita man hafizoha, barang siapa yang memelihara ataupun jaga akan sabar itu, maka dia mendapat kelepasan, nama kelepasan daripada Allah Taala, kemuliaan daripada Allah Taala. Wa man doi aha halaka. Nabi menyebutkan barang siapa yang mensia-siakan sabar itu, maka binasalah diri ia, yakni duduk dalam neraka. Tuan-tuan, jangan sangka kita ni sembahyang tapi sifatnya tak sabar. Sembahyang tapi tak sabar, tak guna ke? Contoh, boleh saya tambah sikit lagi? InsyaAllah. Kenapa? Kalau kita sembahyang, orang ahli zikir, ibadah tapi tak sabar, tak guna tuan-tuan. Menyusahkan. Terutamanya isteri. Contoh, suami rajin ibadah, rajin puasa, ini puasa Muharram, rajin puasa, rajin pergi masjid, tapi tak sabarnya, tak ada, kesian isteri. Entah macam mana hari itu, minta dengan si Yahya, minta maaf kalau nama Yah, kan? Namanya Maria, panggil Yah je lah. Yahya, nanti buka abang nak minta, buatkan abang kopi UIS. Baik bang, isteri taat pada suami buat, kan?
maka dibuatkanlah dengan sajiannya untuk buka dan sebagainya kan. Buka ni cepat. Sekarang kalau kita puasa buka cepat, 7 minit dah buka. Lagi seminit buka tudung saji je, belum minum dah didepekik si isteri. Ya, agak kau tak dengar kan? Kan aku minta kopi o ais, yang aku buat teh ais buat apa? Astagfirullahaladzim. Macam sabar tak sabar? Ha, tuan-tuan, susah kalau orang tak sabar ni. Begitu juga ibadah, tak sabar. Datang masjid rajin tapi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang pelencing. Bangun aja, keluar aja balik. Boleh ke macam tu? Boleh ke macam tu? Ha, tanyalah diri masing-masing. Lain sekurang-kurangnya kalau kita ibadah, jangan sombong dengan Allah. Istighfar 3 kali, baca ayat kursi dulu pun doa. Jangan bangun tengok tak doa, sombong namanya. Itu nama tak sabar. Tak sabar dalam melakukan sifat ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar. Kalau kita kaji-kaji balik, ya Allah, lemahnya aku, ya Allah. Sebab itu tuan-tuan, inilah yang Nabi sebutkan pada kita ni, sabar dalam melakukan amal ibadah bila kena bala tuan-tuan. Maksud kena bala ni bukan Allah tak sayang. Kerana apa? Nabi menyebutkan pada kita, fa in sabara istabahu wa in radiya istofahu. Kerana apa? Allah balakan kita ini, tanda kasih Allah pada kita sebenarnya yakni kerana hendak menyucikan dia daripada dosa-dosanya. Tuan-tuan, kita termasuk aku sendiri buat dosa. Nak tanya tuan-tuan, ada yang tak pernah buat dosa? Berani kata kita ni tak pernah buat dosa? Semua kok mendeng baik ngomong kita ni tak pernah buat dosa ke? Kalau ya pun aku pun tak, aku pernah buat dosa. Memang kita buat silap. Yalah, kata kita buat dosa, memang buat dosa hari-hari. Sukanya tengok cerita Hindustan. Habis Pakcik pula. Kita lah, bukan aku pakcik. Pakcik semua tak tengok. Kita pun tengok TV. Gambarnya perempuannya Hindustan macam mana? Kan? Nampak utel. Tak pun nampak utel. Nampak pusat. Tak dosa ke? Dosa mata. Tak dosa ke? Dosa. Sebab itu kita sembahyangkan istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ni hinanya kita tuan-tuan. Sebab itu sediasalah meraih, minta kepada Allah. Sesungguhnya Allah nak menyucikan diri kita. Syarat. Syaratnya apa? Fa in sabara istabahu, maka sabar memilih ia akan dia. Kalau dia sabar, kalau tak sabar tak dapat bagian. Bahkan bukan itu saja, wa in radiya istofahu, jika redha ia pilihannya, maka sesungguhnya dia dikasihinya akan dia akan sebagai kekasih yang besar. Allah, Allah sayang sungguh. Allah berbangga dengan hambanya bila mana dia mendapat bala tapi syukur atas nikmat Allah SWT. Baik, untuk bekalan akhir, satu Nabi Najis, Nabi menyatakan pada kita sebelum penutup. Nabi beritahu antara ayat Allah Ta'ala menyatakan pada kita dalam suratul Baqarah kalau tak silap, Allah menyatakan apa pada Nabi Musa? Wa kallamallahu Musa taklima. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala berkata kepada Musa. Dengan perkataan inilah Nabi menyatakan, Nabi bersabda, Allahu Ta'ala ila Musa ibni Imran alaihi salatu wassalam, ya Musa, man lam yardok bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala nikmati fal yahrud min baini ardi wassama'i wal yadlub lahu rabba siwa'i. Apa Nabi beritahu? Telah mewahyukan Allah kepada Musa alaihissalam, Isa ibni Imran alaihissalatu wassalam, hei Musa, ya Musa, barang siapa tiada redha dengan qada'ku, malam yarda bi qada'i, barang siapa yang tiada redha dengan qada'ku dan
tiada sabar atas balaku, walam yasbir ala balai, dan walam yaskur ala nikmati, dan tidak syukur atas nikmat-nikmat aku. Nabi berkata, fal yahrud min baini ardi wassamai, maka hendaklah tuntut ia bagi, maka hendaklah keluar dia daripada antara bumiku dan langitku. Nabi kata, suruh keluar, keluar dari bumi. Nak pergi mana? Nak pergi mana kalau jadi orang yang tak sabar? Nak pergi mana? Nabi kata, fal yahrud min baini ardi wassamai, keluar kamu daripada bumi aku dan langit aku. Allahu Akbar. Tak tahu nak ke mana tuan-tuan. Bahkan Nabi menyatakan pada kita, wal yatlub lahu rabba siwa'i, hendaklah tuntut ia baginya Tuhan yang lain daripada aku. Nak cari Tuhan siapa lagi? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekarang dulu yang termampu perkongsian kita, kalau nak kita bincangkan ayat Allah yang saya baca ini dalam suratul Kahfi, dalam ayat 27, baru separuh, belum ada separuh. Satu ayat baru suku. Saya baru sampai ayat yuridu wajhahu wala tad'u aynaka anhu turidu lil hayati dunya. Bab apa? Bab yang nak kita cerita ni, janganlah kedua mata-matamu berpaling daripada mereka yang ni mengharapkan perhiasan hidup dunia. Kalau nak terang ni satu jam lagi, tapi tak payahlah, lain kali je lah. Wallahualam sawab. Sekadar dulu yang termampu perkongsian kita pada malam ni. Jadikanlah sifat diri kita sebagai hamba Allah, raihlah kasih sayang Allah, carilah untuk kita tentang Al-Quran. Kerana Al-Quran ni bila mana kita tahu isi kandungnya, terasa sedap, nikmat, lazat, apa lagi? Rindu kasih kepadanya. Sebab itu jadikanlah sifat hamba kita sebab Allah untuk sentiasa rindu dan kasih kepada Allah. Bila mana kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, kita tak rasa takut. Takut apa? Kita suka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kita bicara yang berbahasan sebagainya, lain tak bukan untuk raih kasih sayang Allah Ta'ala. Kita hari dengan tasbih, kafarah dan surah Tur'an. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ampunkanlah dosa kami dan maafkanlah kesalahan kami zahir dan batin. Ya Allah, ya Allah ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Ya Allah, dosa keluarga kami. Ya Allah, dosa masyarakat kami. Ya Allah, dosa seluruh umat Islam yang telah mati dan yang masih hidup lagi. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami puhunkan apa yang telah dipuhunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami meminta perlindungan daripada apa yang pernah diminta perlindungan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami puhunkan surga tanpa hisab, dan berikanlah kekuatan taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat melakukan sebab-sebab yang membawa kami ke arahnya. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah daripada sebab-sebab yang membawa jauh daripada rakamu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kami puhunkan kepada engkau iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal lagi berkat, anak-anak yang soleh dan solehah, rumah tangga yang bahagia, umur yang manfaat, umur yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, engkau sajalah yang mengetahui segala yang berlaku di hati kami. Ya Allah, hidupkanlah hati ini dan sampaikanlah hati ini kepada engkau. Ya Allah, sembuhkanlah segala penyakit yang berada di dalam hati ini. Ya Allah, selamatkanlah hati kami daripada sifat-sifat keji, dan jauhilah kami daripada perkara-perkara yang boleh mematikan hati kami. Ya Allah, jadikanlah hati kami ialah hati yang sentiasa menyedari hakikat ketuhanan dan kerajaan engkau di akhirat nanti. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hamba-Mu sentiasa bersedia untuk menghadapi masa depan kami selepas mati. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang sentiasa mengabdikan diri kepada engkau dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Allah, hidupkanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam iman, selamatkanlah iman kami daripada segala gangguan syaitan,
semasa kami menghembus nafas yang terakhir, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semasa berada di dalam kubur, ya Allah. Jadikanlah kubur kami salah satu di taman-taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada segala azab kubur, ya Allah. Jangan jadikan kubur kami itu salah satu daripada lubang-lubang api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah, semasa dalam perjalanan menuju padang mahsyar, ya Allah. Selamatkanlah kami berada di padang mahsyar, ya Allah. Masukkanlah kami dalam 7 golongan orang yang mendapat bayangan arasmu, ya Allah. Hisabkanlah kami dengan hisab yang sedikit, ya Allah. Berilah peluang kepada kami, ya Allah, untuk mendapat syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang berjaya hidup di dunia ini dan berjaya menerima suratan amal dengan tangan kanan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami minum air kolam kami, air kolam Nabi kami Al-Kausar, ya Allah. Selamatkanlah kami, ya Allah, menyeberangi jalan Shiratal Mustaqim, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama-sama orang yang memasuki dalamnya, ya Allah. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami ini, ya Allah, dengan syafaat Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbina ala dinika wa ala tu'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Sure.